Selamat malam, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Teman-teman, Baik, malam makasih. hari ini. Baik, terima kasih. Semangat ya. Kalau minggu lalu, Zoom seri kesehatan. Selamat malam semua. Ya. Nah. Kalau minggu lalu kita sudah sebentar ya, ini tuh double, sorry. Oke. Kalau minggu lalu apa seri kesehatan kita sudah detox usus ya, jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang berfermentasi. Karena makanan yang berfermentasi itu sangat baik buat usus kita, juga bikin apa pencernaan lancar, metabolisme juga lancar, imun meningkat, dan kulit juga jadi sehat. Nah, pada kali ini kita akan menyimak dan kita ini bersyukur karena Bu Vera akan membagikan beberapa resep fermentasi, yaitu tempe, kacang natto. Kacang natto ini anak muda juga seneng. Kemudian kimchi, kimchi kita jadi nggak usah beli, bisa bikin sendiri. Kemudian tape, wah kalau tape ini kesukaan saya. Dan yang terakhir ini adalah chai polobak. Baik, kita udah nggak sabar lagi untuk mendengar bagaimana cara membuat makanan-makanan yang bukan hanya sehat, tapi juga sangat maknyus ya. Winnie udah siap ya share screen. Baik, kita panggilkan Ibu Vera, tadi sudah ada ya riwayat hidupnya.
secara singkat luar biasa itu. Jadi Bu Vera itu dulu banyak juga borong apa komorbidnya diborong, tapi sekarang yang kita kenal tuh Bu Vera yang sehat, berseri-seri, semangat dan baik untuk membagikan. Baik tuh dalam arti bersedia membagikan ilmu tanpa batas. Baik, Bu Vera, silakan. Selamat malam teman-teman semua. Malam juga semuanya. Selamat malam semuanya, sehat? Ya, sehat Bu. Terima Bentar, kasih, ya. Silakan Bu. Coba foto pertama Winnie. Oke. Ya, malam ini saya susun materinya agak padat. Kalau yang nggak nangkap gimana ya? Aduh, sebentar kimchi, sebentar lobak, sebentar caipo, sebentar tempe, apalagi natto. Karena saya rasa mungkin banyak juga udah senior-senior, apalagi yang pintar masak daripada saya. Kalau saya sih main-main bosan, udah ganti model. Main-main bosan, ganti model lagi. Jadi kayaknya tadi saya share di Classic Enzyme ya. Banyak sekali itu menu dari kacang kedelai. Masih belum saya share dari kacang hitam lagi. Karena masa pandemi ini protein sangat penting. Lalu biar kita lebih asik di rumah selain dari tanam microgreen. Jadi kacang kedelai itu serbaguna. Bukan segitu aja ya saya rasa resepnya. 1000 manfaat, 1000 menu. Dari bikin yang malam ini kita akan bahas, tempe, natto, dia sekalian tahu. Dari tahu aja sudah ribuan resep. Yang paling malas ya udah beli aja kacang kedelai yang, tapi dia khusus untuk toge dia yang agak kecil. Ya udah microgreen langsung makan. Kayak Bu Sarna semalam, bagi yang semalam ada ikut Zoom, Bu Sarna sendiri tanam sayur di rumah. Microgreen, Classic Enzyme, semua dia terapkan. Nah, bagi yang susah hamil, sudah sekarang dapat anaknya dengan bahagia. Ya. Jadi, kalau yang kurang sehat, kayak kemarin kita ada bahas tentang cuci usus. Kecuali, kalau menurut saya ya, menurut saya kecuali yang agak banyak masalah, atau yang agak berat, atau agak ada masalah khusus, ya udah belilah probiotik atau bakteri yang memang khusus untuk terapi, yang terjamin. Yang contohnya saya tunjuk sebentar ya. Yang saya tunjuk ya merek ini untuk yang khusus. Tapi kalau nggak ada masalah berat, ya udah simpel-simpel aja di rumah bikin. Indonesia paling terkenal adalah tempe. Dan itu bikin tempe sangat praktis. Dan di pasar itu sangat murah. Cuman kenapa kita mau mengajar tempe? Karena tempe kalau kita bikin sendiri, kita usahakan cari kacang yang non-GMO. Itu paling penting. Yang non-GMO. Dan kita selain dari kacang kedelai, kita bisa kacang merah, kacang hitam, kacang apa aja. Kacang incue itu ya. Semacam kayak, kalau orang India bilang kacang kuda. Kacang kuda. Nah itu enak juga. Dari tempe bisa bikin jus lah, bikin segala macam. Yang penting kalau kita mau sehat, kita carilah dari kacang non-GMO. Dan kenapa saya suka masuk bibit-bibit dari Cina? Karena di sana negerinya udah pastikan tidak boleh masuk barang GMO. Biarpun ya, biarpun dari sana kirim ke sini mahal, mahalnya di ongkir. Sudah itu saya kirim ke alamat ibu-ibu yang ikut di member kita, ya ongkir lagi, pajak lagi. Tapi kalau saya biasa saya untuk tenangkan pikiran saya sendiri, untuk nggak mikirin mahal itu, saya pikir ya udahlah,
sehat. Yang penting kita sehat dan barang terjamin. Dulu saya ingat dokter bilang, Vera, kamu sudah kolesterol lah, kencing manis lah, klip jantung lah, tumor ginjal lah, komplikasi ya. Tapi setiap bulan dia sarankan itu bulan pertama, 4.400 ringgit obatnya. Dan saya harus konsumsi obat itu seumur hidup. Saya kalikan, waduh, setahun berapa banyak. Dari 4.400 itu saya beli kacang kedelai, saya beli kacang apa, yang seperti apa, yang biarpun yang bakteri yang mahal ini 300 ribu pun, ya saya hitungnya murah daripada ke rumah sakit. Nanti tahu-tahu operasi lah, ini itulah. Dan itu terasanya itu, ah, saya nggak bebas lagi. Mendingan saya hidup sehat, belajar sehat, menurut kemauan saya. Jadi kita hidupnya itu harus happy. Jangan tertekan. Kalau dingin ngomong tertekan, nanti ya sekilas saya umumkan. Kita ada grup khusus untuk grup COVID. Nah, itu semua yang bisa masuk ke grup itu pasti keluarganya antara satu atau dia itu adalah pasien positif COVID. Kita ajarin cara terapinya yang dari murah sampai yang mahal. Nanti semoga beberapa hari ini udah berita berturut-turut, ini yang sehat lah, situ udah negatif lah. Nanti mungkin grup ini saya nggak bubarkan sementara, saya akan share untuk terapi stresnya, buang stres. Jadi biar setelah sehat, pikiran kita harus bersih juga. Jadi menghadapi hidup baru. Jangan sampai sudah sakit, nanti takut lagi, aduh saya takut lah sini sana-sana, trauma gitu loh. Kita harus terbuka gitu, dengan jiwa yang sehat, betul-betul sehat. Dan itu kita mensehatkan orang lain, yang saya mau begitu. Bukan, alhamdulillah saya sembuh lah, enggak gini-gini. Akhirnya dia trauma, tetap masih takut gitu loh. Jadi kita punya tugas, kita sudah sehat, cara kita sehat tuh gimana kita mempengaruhi lagi orang lain dengan cara yang positif. Jangan nakut-nakutin orang-orang lain lagi. Jangan, nanti kamu kayak saya gini-gini. Oh enggak, harus menghadapi dengan baik, dengan tenang. Nah sudah itu, ingat setelah sehat, atau yang masih sehat, kita lebih sehat lagi, biar awet muda, biar lebih cantik, lebih ganteng. Nah itu pasti semua orang mau kan? Makanlah makanan yang sehat, simple, sudah itu enak lagi. Saya agak cerewet loh. Saya ke rumah Dr. Joyen ya, dibikin jus. Pertama kali saya minum jus liuhe itu enak, saya minum terus. Setelah 6 bulan lagi saya pergi lagi, kok jusnya nggak enak? Saya bilang, kenapa ya? Oh, kita maju lagi. Dia bilang, kenapa kok majunya jadi nggak enak? Sekarang kita kalau jus liuhe kuasaize, kita masukkan kulit lemon, biji lemon, semua kita masukin. Enggak mau lah, aku bilang aku masih belum sampai ke situ, teruk kali. Minum aja nggak happy. Kok nggak mau, aku mau yang enak. Ya, kok gitu? Iya, aku mau yang enak, aku mau happy-happy aja. Karena saya benar, saya yakin. Kita kalau hati kita nggak terkunci atau nggak terpendam, kita lebih cepat sehatnya. Jadi saya pribadi tuh kalau mengenai makanan tuh saya senang yang sehat-sehat gitu, yang enak-enak gitu loh. Selain sehat saya mau enak. Itu permintaan saya. Jadi saya carilah contohnya ya, yogurt. Yogurt dulu saya sangat enggak suka. Apa nih rasanya kayak basi-basian gitu loh. Setelah saya cari cara sampai enak yogurtnya, nah berarti saya tambah pisang barangan karena ada wangi khasnya gitu loh. Nah nanti saya tambah lagi markisa. Kok yogurt yang nggak enak jadi super enak gitu loh. Jadi pelan-pelan dari makanan ini kita bebas sebenarnya, cuman ya induknya apa, nanti kita lebih mantapkan dia gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan cara bikin tempe. Sudah itu, satu lagi saya ingatkan, jangan panik. Kalau cara ini nanti sampai akhirnya bingung,
sebenarnya saya belajarnya dari mana? Saya belajarnya dari buku, lalu kita mengadakan praktek. Ada bukunya, jangan takut. Ayo kita mulai. Ini ragi. Ragi Indonesia paling terkenal adalah bikin tempe. Setiap pasar, setiap orang tuh pandai makan tempe. Favoritnya. Lalu tempe ini kita perlukan ragi. Ya, ragi tempe beli aja di pasar di mana-mana murah meriah. Terus ini kalau saya pakai merek ini, saya suka merek ini. Enggak pernah gagal sih. Lalu kita siapkan daun-daun, contohnya dari daun pisang, daun murbei, ada yang malas dari cetakan agar-agar, dari gelas, dari wadah apa aja. Ya. Kalau pakai daun kita siapin dengan tusukan sate. Dan wadah-wadah saringan yang kayak di foto, terus nah, kalau untuk rumah tangga, kita bikin tempe, saya biasa bikinnya sih 250 gram udah cukup sih. Seperempat kilo ya. Kita rendam. Waktu kita rendam, ini 250, terus terus lagi. Nah, kalau Dokter Joen yang adik dokter sering ngajarkan dari Siuling, itu info dari Pak Agus, orang kita Indonesia juga, itu dia jual di Instagram ya, tempe organik dengan kacang non-GMO. Jadi sangat praktis. Kita ambil wadah plastik ini, kita ambil kacang kedelai, contohnya 250 gram, kita cari mungkin yang tupperware atau yang plastik yang agak bagus, kita isi air. Ya, airnya 1 liter. Airnya 1 liter, kita masukkan ekoenzim. Kita cuci ya, kita cuci berapa kali? 1-2 kali gitu, kita rendam dengan ekoenzim 2 tutup dan air secukupnya. Kalau 250 gram, taruhlah 1 liter air, dan itu kita tutup. Biar aja dia berjamur, berbusa. Sampai 48 jam kemudian, baru kita angkat. Kita angkat, kita cuci, kita bilas berkali-kali. Kita bilas berkali-kali. Nah, coba kembali ke video tadi. Nah, waktu sudah rendam 48 jam, kulitnya itu kebanyakan sudah lepas sendiri. Udah lepas karena fermentasinya sudah 2 hari ya. Jadi fungsinya kita masukkan ekoenzim itu supaya dia tidak busuk. Kalau nggak masukkan ekoenzim, saya jamin rasa baunya itu sekali buka kayak sepiter. Nah, jadi kulitnya ini kita buang. Jangan buang ya, bisa untuk kompos, apa bagus sekali itu. Dan airnya itu pun super subur. Nah, jadi dipisahkan antara kacang dan kulitnya. Nah, ada juga yang suka bikin kacangnya diremas-remas sampai dia jadi belah dua. Jadi pisah, dia enggak bentuk bulat lagi. Supaya lebih cepat jadi tempenya dan waktu makan enggak terasa kebanyakan kacang. Kalau saya pribadi memang saya kurang suka kebanyakan kedelainya. Saya lebih suka yang putih-putih tempe itu, biangnya itu lebih banyak, saya lebih seneng gitu. Nah, ini simpel-simpel aja dari daun pisang ya. Kita isi daun pisang atau kantong. Sebenarnya kantong plastik kurang sehat sih, tapi karena banyak orang jualan itu dia pakai kantong plastik, tapi jangan lupa dikasih lubang. Ya, dikasih lubang untuk dia bernafas supaya tidak berkeringatan. Kalau keringatan, tempe itu dia cepat busuk. Daun pisang pun bisa juga dikasih tusukan dengan apa tuh yang untuk congkel gigi itu, dongkrak gigi itu boleh juga ditusuk beberapa lubang dikit. Atau pakai wadah kaca, contohnya gelas kecil, atasnya kita cukup pakai kain aja. Kain yang bisa keluar bebas udara, yang penting nggak masuk serangga. Nah, sudah itu tempe.
dia biasanya kita fermentasi sekitar ketiga hari dia udah padat. Nah, lalu gimana ya takarannya? Kalau saya sih tempe 250 gram, kita harus ya, pertama kita rebus, kita rendam 48 jam kemudian kita rebus. Kita rebus sekitar 30 menit, kukus aja ya, lebih enak. Jadi ada juga sebagian orang masuk langsung ke kuali atau ke panci, dan itu dimasak dengan air, biar mendidih sampai lembek. Tapi saya rasa gitu kurang manis jadinya, sayang gitu loh. Jadi biasa saya, kalau pribadi saya suka pakai kukus. Sudah kukus sampai dia terasanya udah agak enggak panas lagi. Ya, cuman sedikit hangat-hangat gitu, kita boleh masukkan ragi tempe. Ragi tempe supaya putih-putihnya lebih tebal, saya campur dengan 1 sendok tepung pulut. Tepung pulut 1 sendok dan ragi tempe sekitar 1 sendok teh, atau kalau yang merek tadi saya bilang itu ya. Tapi kalau yang organik mungkin ya 1/4 sendok udah cukup. Dia pokoknya dakas ragi tempe itu dia tidak ada takaran yang pasti, cuman kalau terlalu banyak dia ada sedikit terasa kayak kurang enak. Pas-pasan lah. Kalau 1/4 on itu sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh jangan terlalu banyak. Jadi ditambah dengan tepung pulut, diaduk rata, baru kita tabur ke kacang kedelai itu. Sampai setiap kacang itu nampaknya sudah ada putih-putihnya di keliling kacang itu. Baru kita bungkus. Setelah bungkus, kedua hari ya, kita pegang pelan-pelan. Tapi jangan tusuk dengan tangan. Dia kena suhu tangan kita, suhu badan manusia. Tempe itu kita lihat ya, biasa orang jualan tempe. Kenapa sewaktu dia membusuk itu nampak kayak tekanan jempol-jempol. Nah, itu kadang orang tuh suka gitu ya. Beli nggak balik, tusuk. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga tuh kalau ke pasar ada kebiasaan yang jelek gitu. Semua dia tekan, tapi dia nggak beli. Dan itu pilih-pilih, campak begitu. Itu sangat jelek loh sebenarnya. Mereka untungnya sedikit, tapi kita nggak beli, kita merusakkan. Dan itu tinggal pergi. Pergi pun tanpa permisi. Nah, itu tolong dirubahin dikit. Jadi tempe-tempe itu ya, sampai saya waktu belajar tempe ke rumah Pak De itu, dia bilang lah, kadang di Bu, kami jual tempe ini ya cuma Rp1.000. Itu pun mereka jualnya 1.000, tapi dari kita ini 750, kadang 800. Nanti kalau yang jelek, nggak habis, kita harus bawa pulang. Bawa pulang ya untuk makanan kambing lah, atau tetangga minta gitu loh. Kenapa kok busuknya? Saya bilang. Itulah ibu-ibu tuh kadang kalau belanja suka gini lah, tekan, pegang, akhirnya dia nggak beli. Kasihan juga kan, kalau kita dengan cerita orang yang udah terasa itu, memang rugi loh bagi dia. Jadi tempe itu kita biarin. Kita biarin, kita cukup dengan perasaan aja. Oh, udah padat. Atau mau ngintip-ngintip lah ya. Sudah padat, ya udah. Mau digoreng. Ada sebagian orang boleh makan mentah. Ya, ususnya sehat, dia boleh makan mentah. Contohnya di foto ini, tempe sama mango. Mau dia bikin smoothie, mau dia bikin jus, ya terserah dia. Tetapi ada sedikit yang orang, mungkin dalam 1.000 orang tuh ada satu dia alergi. Mungkin karena bakteri di ususnya atau kenapa, kita nggak tahu. Saya pernah waktu saya ngajar tempe di rumah, jadi potong sekecil-kecilnya itu, satu orang satu kali suap itu. Mungkin kayak setengah jari saya. Akhirnya besok si yang ibu yang peserta itu, japri saya, Bu, mati saya, dia bilang, saya ya pulang ke rumah itu diare sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Loh, kenapa? Semenjak makan tempe sedikit itu aja loh, Bu, pulang saya udah mual-mual. Waduh, alerginya sampai begitu ya, kasihan kali loh. Sampai saya pun ya ngeri-ngeri sedap juga. Karena saya makan, hari itu saya makan satu keping juga. Cuman rasanya mentah saya kurang suka, karena saya suka ada bumbu-bumbu kunyit lah, bawang putihnya lah, atau sambal gitu ya. Jadi saya, nggak enak lah kalau nggak ditambah jadi jus gitu loh. Nah,
Jadi saya makan, cuman saya nggak alergi sih, nggak terasa apa-apa. Jadi ingat ya, ada yang alergi, jangan makan mentah. Mungkin dia harus lewat proses, mungkin direbus atau apa gitu ya. Harus coba dulu, nggak jamin 1.000 orang tuh semuanya cocok. Nah, oke. Tadi tempe sudah selesai. Mungkin kalau tempe saya rasa di Indonesia, apalagi ibu-ibu itu udah nggak heran dengan tempe ya. Untuk pertanyaan nanti kita sisa waktu di jam terakhir. Terusnya, ini saya mau sharing tentang kacang natto. Kacang natto itu untuk orang Jepang ya, apalagi anak-anak kayak anak-anak yang pekerja gitu. Itu sering mereka untuk sarapan. Anak muda mungkin semua merasakan ini adalah barang keren ya. Termasuk Winnie. Saya tanya Winnie, tahu nggak natto? Tahu lah, Ma. Masa nggak tahu natto? Umur saya ini pasti tahu natto. Nah, jadi kacang kedelai. Ini bibit microgreen. Kacang kedelai, kenapa saya bilang yang non-GMO dan saya pilih yang bernyawa, yang hidup. Semua kuncinya kita kalau mau sehat, contohnya kita makan beras. Coba dulu beras itu ditabur, hidup nggak? Kalau hidup, itu beras yang non-pestisida. Kacang kedelai ditabur, hidup nggak? Segar nggak? Persenteksnya tinggi enggak? Nah, itu kalau memang oke, berarti bagus. Kita makan makanan yang hidup-hidup, yang seger-seger. Ya. Sudah itu, waktu kita bikin tempe, kita kan harus rebus kacang kedelainya. Kira-kira rebus, kita picit, dia udah hancur. Jangan langsung hancur. Nah, itu udah terlalu lembek, enggak usah. Jadi, kita mungkin kalau untuk bikin natto, kita ya lebihin aja kacangnya. Yang untuk tempe udah jadi, kita ambil lagi sebagian kacang, kita campur dengan ini bakteri natto. Ini saya beli di Alibaba juga. Nggak mahal nih. Jadi kita sudah rebus kacang tadi itu ya. Bibit kita masukkan biang natto ini sama air hangat sedikit. Jangan terlalu hangat, sekitar 30 derajat. Kita aduk. Ibarat tuh bangunkan bakterinya. Kita bangunkan biangnya. Semua ragi bagusnya dengan cara gitu. Dibangunkan dulu. Halo, jangan tidur, bekerja. Jadi ada dua cara untuk bangunkan, ya. Satu adalah kita masukkan air hangat sedikit dan masukkan gula sedikit aja. Jadi dia bangun, dia langsung dapat makan. Rajin dia tuh. Kacang natto. Cuman kita nggak sarankan campur gula karena dia pasti aktif sih, ya. Sudah itu dibasahin, nanti kita aduk rata ke kacang kedelai tadi. Setelah aduk rata itu dibiarin. Biasa kita beli berapa bungkus ini, dia satu paket ada tempat kayak periuknya. Jadi suhunya itu dia udah steril. Ya, udah steril. Kita cuman masukkan kacang, masukkan biang, udah tutup. Dibiarin sekitar 20-25 jam. Kita lihat ya, dia ada sedikit bau khasnya. Jadi kita aduk, dia makin aduk, makin lender, makin aduk, makin lender. Nah, itu sudah jadi itu. Jadi, bikin kacang natto sebenarnya nggak susah. Cuman kalau kacang natto, sebagian orang bilang itu sehat. Contohnya orang Jepang itu wajib makanan setiap rumah. Ada juga di Cina sebagian dokter bilang itu tidak sehat. Jadi nggak kayak tempe ya, sampai di mana seluruh dunia itu mengaku itu adalah barang yang sehat. Kecuali kacangnya, jangan pakai kacang GMO. Tapi kacang natto saya jadi bingung juga ya. Kok saya buka di bagian kedokteran di Douyin di Cina. Mereka bilang itu tidak. Jadi di sana jadinya nggak begitu ngetren. Mereka lebih mendukung jadi tauco atau jadi tausi, kacang hitam yang kering. Jadi kita tumis apa kecap, jahe, nah kita masukin sebentuk kayak tauco.
Tetapi kalau miso, miso adalah Ajinomoto orang Jepang ya. Itu memang semuanya ngaku itu sehat gitu loh. Mungkin ya, mungkin kalau kita di sini kita bahas kacang natto ini, dia waktunya harus pas dalam berapa jam itu kita harus makan. Kalau kita nggak makan, dia udah membusuk. Dia lewat lagi tahap ke lain lagi. Contohnya, tempe. Tempe yang kita bikin di rumah itu, kita mau bikin seberapa banyak? Mau bikin, mau makan, baru bikin. Nggak perlu. Sekarang kamu bikin lah, mungkin ya di rumah ada 4 orang atau 8 orang. Bikin aja 1 kilo. Sudah jadi tempe itu, masuk ke kulkas. Taruh di kotak, kotak Tupperware, di bawah alaskan agak sedikit. Mungkin bambu atau apa aja ya. Jadi dia nggak nempel langsung ke kotak bawah situ, jadi dia basah. Kalau basah dia cepat rusak. Nah, sudah itu bisa sebulan. Saya kemarin coba hampir sebulan tuh nggak rusak tempe kita. Kapan kita mau makan, kita makan. Jadi kalau sampai dia rusak, itu bukan rusak lagi. Dia udah proses masuk lagi fermentasi tahap ke lain lagi. Contohnya natto begitu juga ya. Pada pas waktu 25 jam, nah itu kita kocok, dia lendir-lendir-lendir, dia makan enak. Tetapi kalau sampai dia timbul bau yang lebih aneh lagi, dan lendirnya udah mencair, nah itu dia beda lagi. Dia bukan natto lagi. Dia udah mau jadi miso. Miso atau kalau kita Indonesia bilangnya apa? Belacan. Belacan. Jadi mereka harus tambah, kalau miso kan harus tambah garam lagi. Tambah garam lagi supaya dia stop lagi di tahap ke situ, dia nggak membusuk lagi. Makin busuk dia makin jadi barang lain lagi. Mau jadi belacan vegetarian, enak juga. Saya bikin juga sih, wangi-wangi satu ruangan. Tempe yang sudah mulai rusak, kan dia ada bau kayak bau terasi gitu. Nah itu kita oven, nanti kita tumbuh hancur. Dia udah ada bau belacan untuk tumis kangkung vegetarian, untuk bikin pecel. Enak kok, enak banget. Jadi saya biasa kalau bikin tempe itu, kalau ada sisa, saya bikin belacan lagi untuk tumis kangkung. Nah, ini cara makan natto-nya ya. Internetnya kurang. Nah, ini biasa ada dua macam bumbunya. Yang satu adalah kecap Jepang. Yang satu lagi adalah wasabi. Jadi dia lender-lender gitu, kita terasa dia ada pedas, enak pedas. Tapi kalau saya nggak suka terus terang. Mungkin harus ditambahin dengan nasi sedikit. Contohnya kayak video ini ya, ditambah nasi, ditambah telur kuning. Dia rasanya lebih enak sih kalau kita yang nggak biasa. Tapi kalau bagi yang suka itu setiap hari makan kayak, aduh enaknya, kita lihat muka dia lagi makan aja, kita tertarik gitu, pengen jadi selera banget. Nah lagi, menu yang lain ya, natto. Bisa dicampur dengan sayur kimchi. Ini kalau sayur kimchi kesukaan si Winnie nih sama Egi. Udah lama, dia bilang, mah udah lama nggak bikin sayur kimchi, kenapa? Sekarang gimana, mau ke pasar takut. Nah, ini dicampur cheese dan seaweed. Enak juga loh. Apalagi bikin pop mie. Ini kesukaan makanan anak muda semua ya kayaknya. Kalau Indomie saya kurang suka. Wah, habis nih. Jadi sekian dulu tentang kacang natto ya. Terus kita bahas tape. Tape ini, ragi tape yang beli di pasar cuman paling harganya Rp15.000, Rp10.000, Rp11.000. Saya sering pakai merek ini juga. Karena kalau saya di kebun, saya tanam ubi kuning gini ya. Udah panen. Jadi cara simpan ubinya gimana? Kemarin saya nggak tahu, saya cabut satu pokok ubi itu, saya main sama Pak De berdua makan sampai
pokoknya sampai bosan, sampai mau nangis makan ubi sebanyak gitu. Karena ubi dia nggak tahan lama. Akhirnya baru tahu. Batang ubi yang sudah bisa dipanen, kita yang nggak usah ambil cabut semua. Kita kira-kira mau satu batang, kita gali aja satu batang, kita makan satu batang gitu. Besok lusa kita gali lagi, kita makan lagi. Jadi udah gitu. Tapi waktu saya nggak tahu, saya cabut satu batang itu semua, tahu-tahu katanya hampir 10 kilo. Nah, sudah itu kalau kita kupas, ubi itu kita kupas, langsung kita masukkan ke freezer. Kita masukkan ke freezer, kapan kita mau makan, kita waktu kita mau kukus, kita nggak usah langsung dari freezer, kita langsung masuk ke kukusan di kuali kita, langsung kita kukus. Nah, nanti waktu kita makan ubi itu terasanya masih utuh. Yang penting jangan simpan sampai ibarat satu tahun pun nggak dimakan ya. Mungkin ya tahanlah sebulan, dua bulan itu dia masih oke. Yang penting waktu kita simpan di freezer itu ya kita bungkus baik-baik atau pakai kotak. Jadi ataupun kita bikin tape. Bikin tape saya cuma pakai ragi ini. Lalu caranya gimana? Ubi direbus sampai matang. Jangan lembek ya, sampai matang, pas matang. Sudah itu kita ambil ragi ini, kita hancurin ya, betul-betul hancur, baru kita taburkan ragi ini sampai ngerata di lapisan ubi ini keliling ya. Sudah itu kita susun. Saya biasa susun, waktu susun saya alas dengan daun pisang supaya airnya nggak kemana-mana. Jadi saya alas daun pisang yang agak lebar itu, baru saya susun ubi-ubinya, baru saya tutup. Sekitar 24 jam kemudian, ubinya udah putih. Udah putih, nampak jamur-jamurnya. Ya, begini terus. Jadi kita ubinya berapa banyak? Nggak perlu tambah gula ya. 1 kilo singkong, kita hanya gunakan 4 keping ragi. 4 keping ragi dan daun pisang. Air untuk bangunkan raginya sebentar aja, sedikit aja, secukupnya aja. Ya, enggak dipakai air pun enggak apa-apa, tapi ada sebagian orang suka minum airnya kayak tua gitu loh. Saya pun suka kali, daripada tape, saya lebih suka minum tuanya. Enak kalau saya bikin tape keliling tuh sama Pak De tuh. Pak De, yuk kita ke food court makan cendol, tapi kita bawa tape sendiri, nanti ditambah cendolnya sama tape. Wah, itu enak banget. Jadi kalau kapan bikin tape tuh keliling-keliling tuh cari cendol. Itu kerjanya. Lari dia. Yang ini belum. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka tape yang bentuk kayak gini ya, udah becek-becek, lembek-lembek, basah. Saya lebih senang karena saya suka makan rasa tuanya. Aduh, nggak bisa mabuk-mabuk lagi. Kapan ya saya ajar ibu-ibu bikin wine anggur, semuanya kita buah-buahan apa kita jadikan wine. Tapi bukan alkohol, nanti paling dia ya terasa sedikit oneng-oneng. Sebentar aja, nanti hangat seluruh badan, udah dia. Bukan kayak orang mabuk-mabuk yang kayak biasa gitu loh, serem. Tape, tempe, dan natto. Oke, sudah selesai. Nanti yang kurang jelas bisa bertanya. Yang agak susah bikinnya adalah kimchi. Bikin kimchi atau bikin chaipo itu kuncinya. Yang jamin enak itu harus pastikan kita fermentasi sayurnya itu atau kita mengurangi kadar airnya itu bisa sampai gurih enggak? Kalau enggak gurih, berarti nanti kimchi kita enggak enak. Dan simpan makin lama pun makin enggak enak. Kalau betul caranya, simpan 1 tahun,
sampai ada orang simpan 5 tahun kalau orang Korea. Dia mereka tuh kayak tabungan dibikin dia. Jadi kalau saya bikin kimchi ya sor kimchi, biasa saya sekali beli itu sawi putih itu sekitar 50 biji. Satu biji itu mungkin berapa kilo tuh ya, gede loh. 15-an sebikin. Sebikin nanti enggak lama habis tuh. Nanti bagi-bagilah ya. Si Winnie, si Hetty, mereka suka kali. Karena apa? Kalau si Winnie dia pintar masak mie campur telur ayam kampung di kebun. Atau bikin dari apa tuh kayak tepung, dari Hao Cai Jianping, apa namanya itu ya? Pancake. Wah, ngiler. Cuma sekarang gimana sih mau pergi beli, bahannya banyak yang kurang. Nah, ada videonya? Jadi kita lanjut ke kimchi ya. Waktu nggak masa pandemi ya, kadang kangen sih masa kayak gitu ya, karena sekarang nggak boleh bebas sekali. Biasa saya buka kelas di Batam gini, bikin kimchi. Sudah itu, siapa yang ikut kelas itu semuanya serbu ke kebun. Jadi sudah siap bikin, langsung makan. Nah, ibu-ibu tuh rajin masak tuh semua. Bikin masing-masing makanan kampungnya itu ngumpulnya di kebun saya. Nanti seharian tuh makan di sana. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, sambil gosip-gosip. Mana tahu nanti ya, kapan ada jodoh kita bisa ngumpul. Veronica, udah lama nggak ke Batam ya? Coba ini videonya. Terus. Video itu putar. Mana? Ulang. Oh, nah, ulang ya. Nah, lihat ya teman-teman. Kenapa ada yang bikin sour kimchi itu warnanya pudar? Kenapa ada yang sampai warnanya cantik begini? Nah, coba lihat. Ini, udah lama saya nggak bikin kimchi benar. Ini warna cabenya merah segar. Ini nggak ada pewarna ya. Kita beli yang ori aja dari Korea, tapi kita pilih mereknya agak bagus. Yang biasa saya pakai merek 2 ini. Nah, sudah itu bahan pentingnya adalah tadi serbuk cabai Korea. Kalau kita pakai serbuk cabai lokal, itu warnanya pudar, nggak menarik sih. Jadi cabai sour kimchi khusus ini bisa beli di online. Cuman biasa kalau kita pesan ya sampai di Batam agak mahal. Dulu di Batam ada sih supermarket khusus barang Korea semua. Itu kita beli 1 kilo sekitar 180.000. Tapi gara-gara online, belanja, ongkirnya sampai di Batam sekitar 300.000 satu kilo sekarang. Jadi agak mahal. Tapi nggak apalah karena lagi doyan ya. Nah, sudah itu. Saya nggak tahu di tempat teman-teman situ ada nggak kecap ikan yang dari Korea. Kalau di Batam kita senang sih beli di mana aja ada. Khusus dia ada fotonya khusus untuk bikin sour kimchi. Mungkin beda dengan kecap ikan yang kita bikin PSB itu ya. Kalau kecap ikan yang umum itu dia
memang bau amis ikan itu agak amis. Kalau ini sih, saya selain dari bikin sour kimchi, saya untuk tumis atau steam ikan itu dia nggak begitu amis. Rasanya cocok sih. Dia ada dua warna, tapi yang warna ini memang khusus untuk bikin sour kimchi punya. Nah, sudah itu yang sangat penting adalah sawi. Biasanya orang Korea atau orang Cina yang bikin sawi ini, dia empat musim sekitar bulan 11. Bulan 11 itu paling banyak itu panen sawi-sawi putih ini. Dan sawi putih ini, dia bakteri khususnya memang bagus sekali untuk usus. Pernah juga ada teman yang ngajarin, kamu setiap hari rebus sawi putih ini, minum airnya, nanti detok ususnya akan bersih. Tapi nggak tahu ya, saya nggak pernah coba. Nah, jadi bumbunya ya, kalau bumbunya sih bebas sebenarnya. Cabenya kita untuk agak-agak, biasanya satu biji sayur ini saya pakai cedok sup ya, cedokan sup itu satu cedokan. Jadi paling kalau kita pegang itu paling tidak tuh tiga genggam untuk satu biji sayur sawinya. Tiga genggam ambil, jadi itu untuk porsi satu sayur, sekitar sayur yang satu kiloan gitu ya. Nah, sudah itu kita pilih sayur. Maaf ya, kalau saya beli sayur sawi putih yang lokal, memang murah sih, sekilo sekitar 7.000 sampai 10.000. Tapi kalau saya beli sawi putih yang dari Cina, dari luar ya, itu satu kilo sekitar 22.000. Bedanya satu kali lipat. Tapi beda rasa. Nggak tahu, mungkin sawi luar kita makan mentah aja enak. Saya senang makan mentah. Contohnya yang amis-amis itu, saya makan sawi ini, saya nggak untuk masak lagi, saya langsung ngemil-ngemil gitu. Nah, tapi kalau yang lokal punya, di ngemil gitu nggak enak. Dia ada pahitnya, ada beda-beda jauh sekali. Lalu kita waktu mau bikin dia lembek, untuk rendam garam, dia lebih makan waktu. Contohnya, sawi lokal, kita kalau rendam dengan air garam, caranya gimana ya? Kita hitung, kalau air 10 liter, garamnya 1 kilo. 10 liter air, ya, air dari keran, air piara, semua boleh. Yang penting kalau lebih bagus sih air piara. Masukkan garam kasar 1 kilo. Biasa saya pakai garam Himalaya atau garam kasar Korea. Jadi sawi putih ini kita belah jadi dua atau belah jadi empat. Nah, itu rendamnya dari siang, mungkin jam 10 ya, atau sore jam 4. Kita lihat kalau sayur lokal itu mungkin dari siang jam 10 atau jam 12 kita rendam sampai besok pagi. Tapi kalau sayur dari luar, sawi luar yang enggak mahal itu malam jam 8 rendam, besok pagi udah oke, dia udah lembut dan manis sekali. Jadi kita tesnya gimana? Kita lihat dari terus video. Ya. Coba ya, nggak ada suaranya, buka. Dengar suaranya? Bu Lina, dengar nggak suaranya Bu Lina? Suara. Suaranya dengar nggak? Nggak dengar. Nggak ada suara ya? Sebentar ya. Nah, itu di video karena saya beli sawi luar yang agak bagus. Jadi malam saya baru rendam.
Nah, sekarang kita siap-siap mau bikin sayur kimchi. Sayur yang sudah direndam dengan ekoenzim yang sudah kering. Bahannya ini air biara 10 liter, garam organik 1 kilo, dan sayurnya sawinya 4 biji. Satu bijinya sekitar 1 kilo lebihan atau 1 kilo gitu. Perbandingan air dan garam sekitar 10 liter airnya. Garamnya kita kasih di bawah 1 kilo, jadi di bawah 10% ya. Garam danau dan garam Himalaya. Kalau semuanya saya kasih garam Himalaya, nanti sayurnya merah-merah semua. Bagusnya sih ada garam organik yang kasar, tapi sekarang susah mau belanja karena masih masa COVID. Sayurnya. Nah, sebelum rendam, sawinya kita belah dua. Ada juga orang langsung potong ya, potong kecil. Tapi saya lebih suka pakai ini. Tabur garamnya, karena yang paling susah lunak itu adalah bagian akar itu. Baik, kalau mau bikin terkunci untuk rendam tahap sayur untuk air garamnya itu, ingat semuanya wadah atau perlengkapannya tidak boleh ada minyak, jangan ada bekas minyak. Ini kita rendam sampai besok siang. Kalau garam organik kita larutkan, ini tangan kita sejuk sekali rasanya, dingin. Nah, itu garam tanpa kimia. Kalau garam kimia kita masukkan, tangan pasti hangat panas. Nanti sekitar 4 jam kita bolak-balikkan sayur-sayurnya, dan ingat ditimpa ya supaya dia nggak terapung. Oke, pas nanti sayurnya akan mengukur paling tinggal segini. Setelah itu cari keranjang yang bersih, masukkan. Barangnya agak berat. Oke. Nah, pelan-pelan dia akan turun. Nanti sudah agak turun, kita tutup, kita ganti lagi, jangan pakai keranjang ini. Kita pakai piring atau keranjang yang kecil.
tutup, bisa ditutup supaya serangganya nggak masuk. Jadi dari sekarang jam 8, besok si sore jam 4 udah bisa kita cuci. Oke, berikut lagi baru kita video ulang lagi ya. Bye. Nah, ini video bikin sayur kimchi. Lepas makan sore, setelah makan malam, sudah cuci piring, bersih. Karena barang fermentasi ini jangan sampai kena minyak-minyak ya. Wadahnya itu jangan ada bekas minyak. Nah, jadi udah cuci bersih semua, baru kita rendam sayurnya ini. Dan jangan lupa, biar dia nggak terapung, ditumpuk dengan yang berat. Kalau saya adanya cuma batu tumbuk ini, yang dari ini semenjak dari mama atau dari nenek, lupa saya. Nah, terus kita lihat foto seterusnya itu, dia makin menurun. Turun sampai udah tinggal, tadi udah hampir 80% ya, setelah besok paginya ini udah terang nih, dari kamera kita terang udah kedua hari. Nah, dia udah tinggal sekitar 30% di wadah itu. Lalu, gimana kita tahu dia sudah oke belum? Kita ambil, ya kita ambil sepucuk dikit aja, kita sobek sedikit aja. Kita cuci, kita makan. Kriuk nggak? Kalau udah kriuk, berarti sudah oke. Nah, sudah itu poin penting. Waktu kita cuci sayur ini, kan asin kali ini. Karena 10 liter air, kita kasihnya 1 kilo garam. Supaya dia gurih. Waktu kita cuci sayur ini, kerannya itu airnya nggak boleh dimatiin. Dia harus air ngalir. Ngalir pelan-pelan, jadi kita cuci terus. Nanti kalau kita airnya kita matiin, kita rendam, kita pergi, nanti selnya kayaknya nggak enak. Ya, jadi dengan air hidup. Sudah itu kita peras, udah kita cuci, terasa asinnya itu kita sudah bisa terima. Jadi kita peras, dikeringkan lagi air tetesannya itu. Mungkin perasnya kan nggak bisa sampai sobek-sobekan gitu loh. Kita peras asal kering, kita biarin lagi, saya tutup lagi. Untuk siapin bahan-bahan yang lain. Nah, karena pada hari itu kita kedua hari mau nunggu teman-teman datang ke kebun untuk langsung praktek kan, jadi terpaksa saya tutup dulu. Ya oke, kembali lagi ini dengan bahan-bahan yang diperlukan. Tadi cabai, ya, cabai khusus sayur kimchi yang dari Korea dan kecap khusus yang dari Korea juga. Lalu bawang. Ini di Batam agak susah belinya. Harus tunggu ada kapal dari Medan. Jadi orang panggil bawang batak. Bawang batak kalau orang kami panggilnya lakio. Ya, rasa kalau kita nggak ada, kita campur bawang. Daun bawang itu dia rasanya pun agak aneh. Jadi lebih enak sih pakai bawang ini. Nah, gimana ya caranya? Kadang karena saya lagi mau bikin kimchi, kebetulan nggak ada bawang batak ini. Ya udah, kapan ada saya simpan dulu. Simpan berarti kita fermentasi dulu. Fermentasinya adalah kita campur gula, kita campur classic enzyme, kita simpan di toples kaca. Kapan kita bikin sayur kimchi, kita gabungkan ke kimchinya itu. Nah, ini untuk enak perasa. Ya terus, kalau nggak ada nggak usah paksa ya, nggak apa-apa. Yang penting sayurnya itu udah pas. Waktu yang kita rendam dengan garam, dan itu satu lagi poin penting, harus ada si mineral. Si mineral ini sangat penting untuk sayur kimchinya itu makin lama, makin enak, makin awet. Dan kriuknya itu makin lama pun makin kriuk. Selain dari si mineral, classic enzyme. Classic enzyme saya gunakan agak banyak. Contohnya, kalau saya bikin ya 5 kilo itu paling tidak setengah botol ini. Berarti 250 ml saya masukkan classic enzyme. Dan saya masukkan si mineral sekitar
satu sendok paling tidak. Lalu kalau untuk tambahan-tambahannya kita bisa cari apa? Lobak putih. Lobak putih kita potong kayak lidi tapi agak lebar dikit. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, lihat bahan-bahannya. Sayur yang sudah lembek, sayur sawi putih yang sudah lembek, bahan bakunya sudah itu wortel. Wortel kita potong kayak lidi juga. Bawang. Bawang putih. Jahe sedikit aja ya. Jahenya paling sekitar kita perlu 2 cm aja. Nah, sudah itu yang di periuk putih ini adalah lobak putih. Lobak putih dipotong juga sebentuk kayak wortel. Nah, itu enak banget dicampur dengan sawi. Karena jadi kita waktu makan gitu nggak terasa sawi terus doang bosan gitu ya. Jadi ada wortelnya, ada lobak putihnya, ada rasa bawangnya, ada rasa bawang putihnya, ada rasa jahenya. Sudah itu untuk kuahnya. Supaya dia agak lebih meresap dan lebih stabil, nggak kering banget. Warnanya lebih menarik. Ya, saya gunakan buah lai Korea. Pokoknya semuanya Korea deh. Semuanya harus ori dari Korea. Ada juga tetangga bikin, dibilang saya nggak mau pakai buah lai Korea lah, mahal kali satu bijinya hampir 20.000 atau 25.000 yang gede itu loh. Saya pakai apel hijau aja lah. Hah? Apel hijau? Rasanya? Kalau disimpan sampai satu tahun ke atas itu rasanya keset nggak? Iya, Bu, keset, dibilang. Ya urusanmu, aku bilang. Kau suka gitu-gitulah. Sudah itu, kenapa saya nggak taruh bawang merah? Kalau bawang merah pun rasanya kalau disimpan fermentasi lama itu saya nggak suka baunya. Dia kayak semacam bau amis, tapi bukan amis gitu loh. Lebih enak itu karena kita udah ada bawang putih, tapi kesukaan masing-masing ya. Ada yang suka mau masukkan bawang merah, bawang bombay, ya terserah. Karena sebenarnya ya, sayur kimchi ini dia bebas. Ada yang cuman masuk, kayak tadi video itu kita lihat, dia nggak pakai buah lai. Dia pakai buah apel merah. Boleh juga. Tapi kalau apel hijau saya rasa kurang enak, kurang cocok. Ada juga mereka pakai tepung kanji. Tepung kanji sudah itu di kayak bikin apa, kayak bubur gitu ya, diencerin biar kuahnya nggak pekat. Tapi kalau untuk jangka waktu simpan lama, dia pun jadi hilang gitu pekatnya. Kecuali buah lai. Buah lai memang dia karena manisnya buah lai Korea itu, ya memang nggak murah ya. Tapi dia disimpan kimchi saya itu makin lama makin enak, makin lama makin enak. Jadi bisa aja bikin eksperimen. Saya nggak suka lah buah lai, saya suka lah apel merah. Bikin aja, coba. Nanti enaknya yang mana? Nanti info ke saya ya, lagi ya. Mana tahu. Rupanya yang saya bikin tuh nggak enak gitu ya. Tapi umumnya saya ini orang malas masak. Tapi kalau sewaktu saya bikin sayur kimchi itu, saya udah lebih kebanyakan biasanya nih sekali bikin ya mungkin 15 biji sawinya. Ini suka tuh bantu gotong royong kami yang bikin simpan untuk siap untuk si Hetty satu kotak, untuk si Winnie berapa botol dia mau tuh udah dikip dia. Sisanya waduh nggak ada wadah lagi tuh. Periuk di rumah tuh yang besar yang kecil semua udah dipakai. Ya terpaksa lah beli toples kaca. Jual aja ke anggota kita. Paling ya mungkin ada berapa botol ya. Nah, siapa mau berebut tuh mereka. kayak kita pos apa jus kedondong ya. Pada sibuk semua, saya bilang bikin aja lah jus kedondong sendiri. Beda, Bu, enggak enak. Nah, resep saya tuh sama aja. Yang beda itu mungkin kalian bikin jus atau bikin sop kimchi enggak pakai si mineral, enggak pakai classic enzyme dan enggak pakai air buah jus buah lai. Cobalah pakai gitu, sama rasanya, enaknya sama. Saya bukan orang pintar masak. Cuman saya pakai ya resepnya klasik
enzim itu nggak ditinggal, ya. Nah, sudah itu ada juga orang bilang, saya mau bikin sayur kimchi, tapi saya VG, nggak boleh kasih bawang putih. Gimana? Bawang nggak boleh. Ya udah, bawang putih nggak usah. Bawang merah pun nggak usah, karena vegetarian nggak boleh. Cukup aja. Ada jahenya, ya. Ada buahlai, ada wortel, ada lobak. Itu sudah enak juga kok. Ada sebagian lagi, dia bilang, saya nggak suka lah cuman gitu. Saya mau tambah udang lah. Memang kalau ori, sayur kimchi dari Korea itu, mereka pakai daging udang yang fermentasi. Ada mungkin ada yang pernah dengar cencalo. Kalau Indonesia kan cencalo. Kalau di kampung kami itu, saya dulu sering bikin cencalo waktu kecil. Orang tua saya kan dia penampung ikan. Semua ikan dia tampung, dia itu dia jual ke Singapura. Jadi saya tuh taunya makan ikan semuanya di laut itu saya makan semua. Sampai enggak habis. Kalau kirim ke Singapura kan yang jelek-jelek gimana? Ya udah kita bikin ikan asin, kita fermentasi, sotong, udang, cencalok. Saya pintar semua loh itu semenjak kerja saya udah bikin gitu terus. Karena rajin bikin dapat uang jajan. Nah, bikin cencalok itu kan simpel aja. Dari udang yang mentah, udang kecil-kecil itu dikasih nasi yang udah masak, dikasih garam, dan itu difermentasi 1 minggu, dia udah bikin jadi cencalok yang wangi. Butter, bentar ya, cukup. Nah, jadi kalau orang Korea, mereka nggak pakai udang halus itu, mereka pakai udang yang agak gede, dia itu dibelah dua. Dia fermentasi. Sama caranya, garam dan pakai air bubur, air masak bubur. Atau kayak yang video tadi, pakai tepung beras atau tepung kanji, kasih diseduh air mendidih, nanti dia jadi kayak bubur gitu. Tapi kalau di Indonesia, kita biasanya pakai nasi. Nanti nasinya akan ikut hancur kok. Jadi, sewaktu mau makan, sayur kimchi ini, kita masukkan cencalok sedikit. Fermentasi ini biar aja, waktu mau makan, ya mungkin besok kita pengen makan nih, kita masukkan cencalok atau kita masukkan ikan bilis, atau ada sebagian orang suka daging digoreng atau dipanggang. Nah, makan dengan sayur kimchi ini itu enak ya. Saya rasa dengan film-film Korea biasa kan ada kaurow ya, ikan daging panggang, waduh, dibungkus suap lagi sama tadi apa tuh ini pancake Korea. Senang tuh kalau diajak ke restoran Korea dia. Nah, okay. Jadi dari lobak putih ini ya, lobak putih caranya aja ya. Lobak putih, selain dari lobak putih kayak wortel, bawang itu semuanya bebas langsung kita masukin. Cuman lobak putih kalau kita nggak cuci, dia akan pahit. Jadi lobak putih kita potong bentuk yang kita mau itu, kita taburkan garam sedikit secukupnya ya. Contohnya 1 kilo lobak putih kita masukin 100 gram atau paling asin itu 200 gram. Sekitar 30 menit udah bisa kita angkat. Kita angkat, kita cuci, baru kita campur ke sayur kimchi itu. Coba Winnie lihat videonya. Indomie ya. Paling enak ya Indomie sayur kimchi. Nah, sekarang kita siap-siap mau bikin sayur kimchi. Yang tadi yang aduk cabai itu. Dapat, nah, ya bawang putih ya. Bisa dicampur. Aduk rata ya. Nanti kita isi di toplen untuk bagi-bagi bawa pulang. Sudah itu 3 hari, paling cepat 3 hari kemudian dimakan. Mau simpan setahun, setengah tahun lebih bagus. Sudah kerasa bawang putihnya kok. Iya. Ini selesai. Ini kita berapa kilo-kilonya nanti dikasih tahu ya? Enggak, kira-kira aja kayaknya. Resepnya udah saya kirim loh di kolom. Ada di paling pertama lagi. Kira-kira airnya seginilah ya itunya ya. Kira-kira jangan terlalu cair ya bentuknya segitu.
agak enak kita aduk ke atau kita sapu-sapu ke sayur-sayur sayur putih tadi. Jadi basahnya sekitar begitu, jangan terlalu cair, jangan terlalu kering. Biasa bikin apa? Cemilan ya? Gimana caranya, Bu? Cemilan bisa dijemur kering, satu. Keduanya bisa dicampur cabai setan, berapa biji. Masuk di toples. Kapan mau makan, makan. Okay. Fungsinya sayur fermentasi ini ya, kayak kimchi, manisan, asin, semuanya itu kita piara bakteri. Piara bakterinya untuk apa? Supaya usus kita tuh lebih sehat. Contohnya usus ada tumor, yang susah BAB atau yang suka sering menstruat, itu berarti ususnya udah bakteri, udah tidak sehat. Samahan dengan makan ini. Ingat orang Korea kan sebelum makan pasti ada lobak lah, kimchi lah. Nah itu mereka mana ada kayak kita butik kimchi. Pokoknya oke semua kan, itu karena ususnya udah bersih, udah sehat. Malam-malam. Mbak Buti, pilih yang besar-besar, yang lobak luar, ya. Dipotong, potong sebesar gini. Tring, sebesar gini. Dan itu dikasih garam, garam organik, sampai keluar air pahitnya, 2 jam. Diangkat, cuci sama air piara. Sudah itu terakhir dikasih kelas enzim dikit biar dia gurih kan, rendam 15 menit, dikeringkan. Ini saya takutnya busuk, jadi saya simpan, saya masukkan gula batu sama klasik enzim. Coba rasanya. Oke, rasanya. Oke, ini boleh tim. Udah gurih. Ini udah bunga berapa hari?好，宝宝，今天做一个小葱泡菜，看看准备的新鲜的小葱。还有一个甜鸡蛋，还有一个酱料，这里韩国的就是三百克左右啊，然后放辣椒粉，啊，鱼，韩国的泡菜就是都得放鱼露，这鱼露什么都得放，来，酥酥脆脆的，这个泡菜特别好吃，然后芝麻，白砂糖，蛋黄，乌拉，对。 然后搅拌一下，然后把空好水的小葱放进去。马上抹就行了，看看这个抹的手法呢要注意一些，先抹这个白色的花椰子，然后再抹叶，要均匀的抹上。不用抹太多啊，抹太多的话会咸，鱼露很咸的。这个做完了马上就可以吃，但是一般的放5到6个小时之后吃呢更入味儿。看看这就完成了，超级简单吧。 Setelah 6 jam udah boleh makan atau langsung dimakan pun udah enak. Makannya ya waktu saya di travel itu biar satu bus kurang. Kimchi daun bawang. Tadi kimchi sawi putih. Ini kimchi lobak. Lobak yang kecil-kecil. Sengaja mereka jual ya. Sisakan daun. Daun mudanya. Jadi sama juga direndam dengan air garam. Bikin sup. Tadi ada siapa yang bilang Indomie. Nah ini terakhir.
Lihat ya suaranya ayam mati ini. Nah, ini daun Korea ya. Ini makanan saja enak banget.大家好，我是飞妈，今天给大家分享一个非常好吃的泡菜饼的做法。小葱切葱花，韩式泡菜剪碎，打上一公一母的鸡蛋，倒一点玉米淀粉，一勺普通面粉，搅和搅和，把葱花也放进去，有点稠，少加一点凉水，搅成这样稀稠就可以。平底锅里多刷一点油，面糊摊匀，撒一些白芝麻，中小火慢烙，烙至两面金黄就可以了。 看看这个饼的颜色，超级有食欲。还有我的颠锅水平是不是也不错？饼子出锅切成块，蘸上万能蘸料，哇哦，这个味道自行脑补哦。 Kayak bakwan Indonesia ya, tapi ada masing-masing enaknya. Nah, sekarang kita siap-siap mau bikin sayur kimchi. 그대여 걱정하지 말아요. 우리 함께 노래합시다. 그때였던 기억도 모두 가. 抖音。terus， saya jamin besok pasti ada orang bilang gini， besok kita order makanan Korea yuk， ikut aja mah。Enak kali ya lihat mereka makannya langsung kop masukin gede-gede sendoknya. Doin. Nah jadi bermacam-macam cara makan kimchi. Makanya sekali bikin tuh sebanyak-banyak pun nggak cukup itu. Lalu orang yang suka makan kimchi jamin perutnya nggak buncit, mukanya nggak ada banyak flek-flek. Harus setiap hari ya Winnie. Nah, yang kimchi udah selesai, kita lanjut lagi caipo. Ini ngajar caipo ini karena saya ada janji dengan Bu Eni Halimah. Kemarin dia titip saya beli apa
toples yang untuk fermentasi yang kaca, yang dari tanah itu banyak dia titip. Habis itu, Bu, kok banyak kali ya belinya? Saya pengen bikin caipo. Ya udah, nanti ada waktu saya ngajar caipo. Nah, ini lobak putih yang saya tanam sendiri. Enak loh tanam sendiri, dia itu yang organik ya. Daunnya pun bisa dimakan. Caiponya gimana cara bikinnya? Terus caipo biasa dia bisa yang utuh. Kalau yang pendek satu biji utuh nggak apa-apa. Atau yang besar kita potong jadi empat. Dibelah empat ya. Yaitu potong dua, belah empat. Gede, biar gede nggak apa. Nah ini kita rendam dengan garam. Ada videonya, nanti biar jadi begini. Ini lobak putih yang udah agak kering. Kita taburkan. Cari wadah yang kering ya. Kita taburkan garam organik. Oke, masih ada sisa. Nah, sudah itu. Nih, tumpuk dengan batu tumbuk. Biar dia cepat lembek. Nah, nanti air garamnya itu setiap hari dibuang selama 3 hari. Nah, bikin caipo sangat simple. Kalau orang malas, caipo tuh di pagi beli. Habis beli tuh mau langsung bikin nggak apa. Mau besok, mau lusa, biar dia lembek pun nggak apa. Jadi, kita potong. Satu biji kita potong dua, kita belah empat. Dan itu kita rendam dengan garam. Nah, takaran garam dengan air, ya airnya melewati lobak itu. Nggak ada garam. Nggak ada air, sorry ya. Agak beleng saya. Selapis lobak, selapis garam. Satu kilo lobak, kita siapin garam. Kalau saya nggak suka begitu asin, saya siapin 150 gram. Kalau yang suka asin, 200 gram, 250 gram, jangan lewat 250 gram terlalu asin. Jadi kalau saya sih, ya garam organik 150 gram dibanding dengan lobak yang 1 kilo itu. Kita tabur, dan itu kita timpa dengan batu tumbuk yang satu-satunya dari turun-temurun saya itu. Di rumah ada batu tumbuk, ya boleh, kalau enggak mangkok diisi air. Jadi kan dia berat, dia bisa menurunkan. Setiap hari kita tuang airnya. Kita tuang airnya. Sampai ketiga hari bentuknya udah lembek. Bisa dibengkokin sampai nyatu. Dia pun nggak patah. Nah, itu sudah jadi. Nah, gimana caranya? Kalau saya, lobak itu saya cuci, saya bilas lagi. Saya bilas sampai rasa asin yang saya bisa terima. Tapi dia harus lebih asin daripada pada yang kita masak. Contohnya kita tumis sayur asin gitu. Dia harus lebih asin lagi. Karena mungkin nanti menunya kita untuk masak sup lah, untuk goreng telur lah, apa ya caipo ini. Jadi biar dia lebih asin. Satu lagi, sesudah itu waktu saya rendam atau cuci, saya campur ekoenzim. Jadi waktu kita jemur, lalat nggak begitu hingkapin. Dan dia lebih awet, nanti dia lebih gurih. Contohnya kalau air itu 5 liter, kita masukkan 4 tutup ekoenzim. Kita cuci, kira-kira sekilas udah asinnya udah pas. Nah, kita jemur. Jemur pertama hari dia mulai kuning. Jemur 2-3 hari, rendamnya 3 hari ya. Yaitu kita jemur kalau hari panas-panas gitu sekitar ke 3 hari
Teman-teman, ini kita bikin caipo dari lobak putih. Nah, ini kemarin saya bikin, udah simpan setengah tahun lebih. Sebenarnya caipo ini makin simpan makin lama, dia makin wangi, makin bagus. Untuk apa? Untuk bahan masak sup, masak caipo, telur. Banyak sih menunya. Nah, proses pertama kita ambil lobak putih yang di pasar. Bagusnya lobak lokal ya. Dia nggak begitu banyak mengandung airnya. Nah, ini dipotong sekitar 4. Satu potong itu dibagi 4. Nah, panjangnya suka hati. Kalau saya sih pilih sebesar ini. Direndam dengan Eco Enzyme. Baskom sebesar ini dengan caipo ini direndam sekitar dengan Eco Enzyme 2 tutup ya, direndam 1 jam. Udah ya. Nah, jadi mengenai potongnya itu sebesar itu ya. Caipo yang kita simpan makin lama makin wangi, makin lama makin wangi. Sampai saya memakan habis saja sayang. Sampai sekarang udah 2 tahun. Kemarin baru saya masak, saya buka wadahnya itu, waduh, kata Pak De, apa kok wangi ya, bau apa? Caipo yang udah 2 tahun lebih. Kalau di toko obat atau orang Chinese ya, caipo itu biasa untuk ibu melahirkan atau orang yang sakit paru-paru yang sudah sekarat, yang sudah parah kali. Nah, itu mereka makan caipo dengan sup ayam kampung. Harganya beda ya. Caipo yang 10 tahun, sup ayam kampungnya itu harga sekitar 1,5 juta satu mangkok. Caipo yang 30 tahun, satu mangkok sup ayam kampungnya itu sekitar 7 juta. Jadi orang Chinese dari turun-temurun mereka yakin. Mereka yakin caipo yang makin tua, makin lama itu, tapi aromanya itu harus wanginya menyengat kali. Nah, itu untuk paru-paru, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan, menantu orang kaya ya. Itu makanlah caipo yang 30 tahun. Sama ayam kampung. Nah, ini yang 25 tahun. Kita lihat jijik ya, hitam ya. Tapi kalau tak lihat begini jijik, tapi aromanya itu luar biasa. Sekarang saya simpan udah hampir 3 tahun. Nanti Winnie kalau udah married, melahirkan, itu saya masak sup kampung ke sini. Gak mau, takut ya. Nah, ini satu icing-icing berarti 500 gram. 500 gram itu udah 1.500 yen. Harga Taiwan loh, NT. Nah, mahal loh. Berarti 1.500 dikalikan 1.000 NT itu 5,5 juta ya. 750 ribu. Setengah kilo ya. Ini yang 25 tahun. Tapi bukan kita mau pun langsung ada loh. Susah loh dicari. Terus lagi ada yang lebih tua lagi. Ini yang terkenal sudah 80 tahun. Ini malah nggak mau jual. Anak cucunya nggak mau jual dari neneknya. Itu dikatanya emas hitam, Heijing. Nah, jadi untuk mengawetkan caipo ini, mereka setiap tahun ya pada bulan musim kemarau ya, bulan 6, antara bulan 3 sampai bulan 6 itu, mereka berondong-ondong tuh bikin caipo, udah itu caipo yang tahun kemarin itu mereka jemur satu hari, masukkan lagi. Kadang kalau dia terlalu lengket, mereka ada yang tabur garam, ada yang enggak. Kalau udah lama gitu, nggak usah tambah lagi. Dia sendiri akan tumbuh kristal. Kristal yang saya punya sekarang udah memang kita lihat lapisannya itu ada kayak garam-garam kristal gitu. Tapi wanginya memang luar biasa. Oke. Sampai sini aja materi kita.
Nah, agak padat ya. Bingung ya teman-teman. Duh, apa ini banyak kali. Nah, jika yang bingung, ini saya kasih lihat. Ada buku. Buku Niang, ini bahasanya Niang, adalah segalanya fermentasi kecap. Mau kecap, mau miso, mau pokoknya semuanya fermentasi. Nih, dari kecap ikan, kecap dari kacang itu, atau dari bikin ragian, pokoknya semuanya ini induk biang, mau bikin biang. Satu lagi, mau bikin caipo. Semuanya caipo, mau dari caipo, lobak, mau dari pepaya, mau dari apa, semuanya fermentasi kering-keringan ini. Ya, semuanya ini di bukunya ada. Satu lagi. Semuanya enzim, klasik enzim buah-buahan. Ini ada 100 resep. Saya suka ini. Ini bagus. Semuanya yogurt, semuanya klasik enzim, semuanya buah-buahan, nutrisinya dia akan jelaskan di sini. Cara bikinnya dan menu-menunya. Ini dari orang Jepang. Pengarangnya orang Jepang, ditranslate dan berkali-kali mereka terbitkan terus. Ini sangat ngetop. Jadi ini adalah cara bikin segalanya klasik enzim dan yogurt dan jus buah dan wine gitu dari sini.